tidak dibayar gaji. Pertubuhan Kebangsaan Agensi Pekerjaan Malaysia PIKAP mendedahkan 90% pembantu rumah yang lari daripada majikan adalah kerana mereka tidak menerima bayaran hasil titik peluh mereka. Ikuti siri kedua laporan Karunisa Kasnun. Presiden PIKAP Datuk Raja Zulkifli Dahlan malah turut menegaskan majoriti pembantu rumah yang lari itu dibekalkan agensi yang tidak berdaftar. Kelewatan majikan membayar gaji. Sengaja-ngaja majikan tak membayar gaji. Banyak kes-kes di depan dalam tangan saya. Banyak kes-kes dalam tangan saya dah bekerja 3 tahun mengapa majikan tak bayar gaji? Saya nak tanya. Dia lari. Dia lari. Sebab dah menjadi amalan majikan ni, dia akan bayar gaji apabila kontrak itu sudah habis. Dan saya tak menafikan bahawa memang ada pembantu rumah yang sengaja menyarikan diri. Itu salah majikan juga. Mengapa mengambil pembantu rumah melalui ejen yang tak berdaftar, yang tidak bertauliah? Zulkifli menepis dakwaan konon wujudnya konspirasi. Saya tak dapat terima kenyataan umum ini kan. Setahu saya, tak ada yang saya nampak kes-kes di mana pembantu rumah itu bersekongkol dengan agensi. Sebab mereka datang sini dipantau. Dan mereka datang sini bukan sahaja masuk-masuk ini, kita berurusan dengan agensi di sana. Agensi di sana akan berurusan dengan agensi kita. Tegasnya, segala urusan yang dilakukan dikawal ketat pihak berkuasa dan tidak sewenangnya ia lolos dengan mudah. Turut senada Sabah Islamic Domestic Help Advisory, Saida, yang berperanan membantu pembantu rumah menerusi program Helper. Pengerusi Saida, Sabariah Abdullah, memberitahu selain daripada tidak dibayar gaji, masalah lari daripada majikan turut disumbang beberapa faktor lain. Jadi kebanyakan yang lari itu kerana tak tahan dengan orang kata tekanan psikologi pihak majikan. Ada juga kerana majikan menjanjikan untuk nak buat permit. Tapi dah setahun tak buat-buat lagi. Jadi mereka pun takut dengan apa orang kata perkara-perkara yang berbangkitlah nanti kalau tak ada permit ni kan. Jadi rasa tak puas hati. Justru sebagai organisasi yang bertindak sebagai pelindung, Saida menawarkan beberapa bantuan dengan kerjasama agensi berkaitan termasuk Jabatan Immigration dan Kedutaan Besar Negara terlibat. Sehingga hari ini pun pihak kami masih mendapat panggilan dan juga permintaan pertolongan daripada pihak pembantu rumah sendiri yang lari. Mereka lari daripada majikan tapi dia telefon kita minta tolong. Ada yang belum lari lagi pun telefon kita nak lari. Kita ada dua orang yang macam tu. Dia lari, dia telefon kita, dia tunggu di satu tempat. Dia minta perlindungan helper lah. Jadi kita ambil dia. Kita ambil dia ni daripada sesembas. Kita ambil dia, kita bawa ke rumah tumpangan sementara. Kita dalam helper ada rumah tumpangan sementara yang kita sediakan. Nantikan esok laporan ketiga yang mengumpulkan pelbagai cadangan pembaikan dalam isu pembantu rumah. Khairunisa Kasnun, Astro Awani.